Jadi kata abang itu naruh di luar. Nah, ini barangnya. Ada kucing siapa tuh? Rea, udah datang sepedanya. Loh, kok langsung didudukin? Rea, itu sepeda Rea itu. Mau dibuka enggak? Loh. Mau dibuka enggak sepedanya? Mau. Yuk, buka yuk. Yuk, terus. Terus. Oh, iya. Terus. Emang ini apaan, Freya? Sepeda. Sepeda siapa? Sepedanya punya siapa? Punya Freya. Oh, punya Freya. Dibuka ya. Mau dibuka? Mau. Mau, oke. Nah, sekarang saatnya unboxing Xiaomi BBHU-nya ya. Kita lihat. Oke. Namanya BBHU Xiaomi. Kita buka dulu ya. Oh. Tadi datangnya jam berapa? Habis maghriban. Tadi berhubung tadi kita ada di luar, jadi barangnya udah datang dulu di rumah. Nah, sekarang kita buka. Two hours later. 346 minutes later. Namanya BBHU. BBHU ini produknya Xiaomi. Iya. Oke. Mau buka ini pakai apa ya? Ya. Pakai ini dulu sih. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Harus pakai, kayaknya harus pakai pisau ya. Bisa dulu deh, ambil. Bisa dulu deh. Oke, kita ambil pisau dulu ya. Pisaunya udah ada. Kita buka ya. Kita buka dulu. Kita buka. Pakai pisau. Hati-hati ya, Freya, jangan berdekat. Awas. Awas, jangan hati-hati. Ini pisau tajam. Jadi kita mesen warna biru muda ya. Kita lihat barangnya. Wah, apa aja nih sih? Ini stang. Ini sepedanya. Hore. Ini pinggirin dulu ya kardusnya. Pinggirin dulu. Oke. Punya Freya ini. Oh iya. Freya sini. Kita buka. Wow. Ih, berat ya. Kalau lumayan berat. Jadi ini oke. Kita kunci dulu ya, pertama. Kita lihat isinya, ini ada buku petunjuk. Di sini ada skrupnya juga. Ada kunci. Ya, sudah ya. Ya, loh, ini cuma satu. Oh, ada dua. Oke. Jatuh kan?
Jadi yang depan ini rodanya emang agak besar, yang belakangnya kecil ya. Tapi ini bisa dimodifikasi. Oke, kita coba dulu ya. Kita lihat, kita masukin stangnya dulu ya. Kira bisa turun dulu nggak? Kira turun dulu. Papa mau ini. Oke. Oke. Kita lihat. Di sini ada indikator ukuran mau tinggi rendahnya stang. Ada yang paling tinggi, rendah, rendah, makin rendah. Oke, kita masukin dulu. Oke. Oke. Ini udah jadi. Lalu ini diputar dulu. Oke. Tadi ini kalau belum diputar, kalau belum diputar ya, tadi begini belum diputar, ini sama bangku-bangkunya gerak. Nah, tuh bangkunya gerak tuh. Bangkunya gerak. Nah, jadi biar bangkunya nggak ikut gerak, cuma stangnya doang. Jadi bisa diputar dulu depannya. Oke, baru cuma depannya doang diputar. Saya udah mau naik aja ini. Ayo. Bagus nggak? Bagus? Ya, cakep? Ya. Nah, ini namanya balance bag. Ya, ya untuk umur 2 tahun pas ya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Ya. Jadi untuk belajar keseimbangan anak-anak tuh bagus. Yeay. Mundur lagi. Yeay. Mundur lagi. Lah, kok dijatohin? Bangun, bangun. Bangunin, ayo dibangunin sepedanya. Ya. Dipegang dong, dipegang. Enggak bisa dia, enggak bisa berdiri sendiri. Dipegang. Dipegang stangnya. Nah. Naik, Fre, naik. Ah, pelan-pelan. Ya, jalan lagi. Mundur lagi. Jalan lagi. Ya. Ya, tadi setelah baca-baca dari gambar dari buku petunjuknya, ternyata memang jadi ini kan di belakang nih ada dua tombol. Jadi ini bisa dibuka, dipencet, terus digeser. Yang satunya lagi di sini. Ya, ini belum maksimal ya, masih ini, jadi belum benar. Jadi ini bisa diputar. Nah, ini ada tombolnya di sini. Ini tombol putih, bisa dipencet. Nah. Ya. Ini jadi tiga ya. Oh iya, Freanya kemana? Tadi kan berhubung Freya sikat gigi dulu, bersih-bersih dulu. Anaknya baru kelar tuh, baru kelar bersih-bersih. Langsung pengen bobo-boboan sama mamanya. Kayaknya capek. Nah, ya sama mama. Nah, jadi sama bapaknya aja ya. Kita unboxingnya. Oke, ini kan sudah tiga nih. Tiga tanpa genjotan. Nah, sekarang bisa dipasang genjotan. Untuk genjotannya sendiri ini gampang, mudah. Caranya di depan ada tombol merah. Ada tombol merah, tinggal dipencet ke depan, kemudian dimasukkan besinya. Oke. Satunya juga dipencet ke depan. Nah, jadi ini roda 3 yang ada genjotan. Freya mau kesini nggak? Freya, sini dong. Nggak mau. Freya main mobil, motor, sepeda lagi nggak?
Oke. Terus ini sudah roda 3 ada kejutan. Nah, ini anaknya turun. Coba Frian naikin. Bisa enggak? Nah, ini dia udah ganti baju tuh. Baru bersih-bersih. Nah, coba digenjot ke depan. Genjot. Ya jatuh. Nah, kalau ini kan roda 3, sepeda roda 3 pada umumnya dan dengan genjotan. Oke, Papa coba mau jadiin satu dulu rodanya. Bentar ya. Nah. Rea, sini apa? Mundur dulu. Mundur dulu. Sebentar. Mundur dulu. Rea. Sini. Duduk ya sama Papa. Sama Papa nih. Nah, ini kan genjotan dengan roda 3. Kalau untuk mau jadi roda satunya lagi tinggal balik lagi dipencet. Satunya lagi di sini juga. Fred di sini. No, jangan maju-maju. Itu lagi direkam. Fred sih duduknya. Di sini berdiri. Oke, di sini. Ini Papa mau dibenerin dulu. Ini tinggal sama kayak tadi dipencet. Oke, tinggal tombol bawahnya untuk dijadiin satu. Yang ini juga jadiin satu. Oke, kembali jadi satu dan ada genjotannya di depan. Jadi mirip kayak sepeda, tapi genjotannya di depan. Oke. Sekarang kita ubah jadi semacam kayak apa ya? Skuter atau otoped ya? Otoped. Otoped, jadi kayak skuter. Oke, kita coba dulu. Otoped, Freya, turun dulu, Papa mau rubah lagi. Nah, tapi kalau yang ini biasanya buat usia-usia yang udah dewasa, udah lumayan dewasa ya, bukan dewasa ya, ya sudah lumayan sekitar umur 4, 5, 6, ini cocok. Ini tinggal tadi ini. Ayo sini sama Papa. Ayo. Ini ganggu aja. Ini dilihat nih. Ini kan tadinya ini begini. Tinggal dipencet, putihnya dikatasin. Terus ininya, stangnya tinggal ditaruh di sini. Nah, tapi jangan lupa, ini kan goyangannya belum bisa nih. Tadi kan pakai mode sepeda. Nah, ini ada tombol hitam di bawah putih. Dua tuh putih, ini diputar. Nah, setelah diputar baru bisa digoyang di atas. Nah, bisa dipilih lagi. Nah, tapi rodanya ini kan enggak kepake. Tinggal dibuka lagi. Iya, du. Cabut. No. Cabut lagi. Jadi dah. Rea, mundur dulu. Nah, jadi dah ada 5 perubahan itu dia. Balance bike tanpa goes, rodanya satu belakang, rodanya ada dua doang depan sama belakang. Terus balance bike-nya rodanya 3. Belakangnya bisa dibegarin jadi 2. Kemudian sepeda seperti pada umumnya anak-anak, punya anak-anak, roda 3 dengan genjotan. Kemudian dengan roda 2 juga bisa. Jadi udah 4 perubahan. Nah, sekarang perubahan kelima jadi skuter atau otoped. Nah, sekarang kita kembaliin lagi biar anaknya main ya. Freya mau diubah lagi? Mau. Oke, kita ubah. Freya mau naik? Mau. Ya. Oke, jangan dijajar dulu. Ayo, awas pelan-pelan. Oke, maju. Mundur lagi. Mundur. Kepotong kepalanya tuh Freya. Mundur dulu, mundur. Biar kelihatan mukanya semua. Nah. Ya, mungkin sampai di sini. Unboxingnya
jangan lupa di subscribe ya. Terus kalau mau komen, mau berbagi masukan ataupun komentar, pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu ya. Selamat malam. Dadah. Dadah kan jadi banding. Dadah. Aku, Wi, Tebu, Ojeng.